kembali lagi di channel Gelap Air. Dede Alma and Family Rangkas Bitung. Kali ini channel Dede Alma mau berbagi skin GTA Upin dan Ipin, tapi berbagi teksturnya saja, yaitu tekstur Upin dan Ipin pakai baju abri. Jadi nanti teman-teman harus mendownload dua link yang ada di kolom komentar ya. Yang pertama, nanti teman-teman harus mendownload skin GTA-nya dulu. Skin GTA-nya Upin dan Ipin, yaitu file DFF-nya. Nanti untuk downloadnya sendiri ada di web www.gtaind.com, gtaindonesia.com. Nah, nanti di sana ada skin GTA Upin dan Ipin yang originalnya, yang sesuai dengan karakternya, baju biru dan baju kuning. Oke teman-teman, sudah paham di situ? Nah, sekarang kita masuk ke web tersebut. Nanti teman-teman silakan cari saja, ketik saja Upin dan Ipin. Oke? Teman-teman searching saja. Nanti akan muncul file Upin Ipin pala besar. Kalau sudah muncul, teman-teman silakan klik saja. Nanti setelah terbuka, teman-teman silakan di download. Ditekan tombol start downloadnya, oke? Nah, setelah selesai di download, nanti teman-teman harus membuat folder khusus supaya nggak ketuker. Nah, seperti ini nih. Sudah selesai download, kita cari filenya. Mana dia ya filenya? Upin Ipin kepala besar. Nah, ini dia, kita lihat. Kita buka, kita buat folder baru. Nah, kita pindahkan ke sini ataupun ekstra ke sini. Nah, setelah ini sudah muncul kan file DFF-nya Upin dan Ipin. Kita ganti saja namanya sesuai yang ingin kita masukkan di karakter GTA tersebut. Kalau di sini saya memasukkan dengan nama PM Yedrak dan WM Yedrak. Kalau teman-teman sih terserah, nanti mau dikasih nama apa, Andre Maker atau yang lainnya. Setelah itu teman-teman jangan lupa download link yang kedua, yaitu download link teksturnya. Oke? Setelah teman-teman download link teksturnya, yang teman-teman wajibkan adalah memasukkan skin tersebut menggunakan GTA 3 Image. Oke? Nah, teman-teman buka deh file yang tadi, folder yang tadi, yang sudah kalian rename namanya BM Yedrak dan WM Yedrak, lalu dimasukkan deh. Jangan lupa ya, setelah dimasukkan grab wheel supaya berganti skinnya. Oke? Nah, DFF-nya sudah dimasukkan. Sekarang kita masukkan teksturnya. Kita buka menggunakan TXT tool. Nah, teman-teman pilih yang Upin Abri dan Ipin Abri ya. Yang link kedua untuk Upin Ipin TXT yang originalnya, teman-teman gak usah gunakan, supaya nanti berganti seperti dari dalam video tadi, pakai baju abri. Oke teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman silakan copy paste yang filenya ada di txtb, tapi jangan lupa di copy dulu yang ada di data keluar dari data txtb nya supaya nanti bisa diimpor. Oke, setelah itu teman-teman copy paste lagi deh di com rockstar game nya timpa di txtb nya oke? Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah cara mengganti skin GTA. Banyak kok tutorialnya, ya kan? Nah, kita tunggu saja sampai selesai untuk penyalinan tadi skin yang kita sudah ganti. Jika ini sudah selesai, nanti teman-teman tinggal dimainkan saja gamenya. Kita buka filenya maksudnya gamenya. Oke? Seperti inilah. Kini kita buka.
kita tunggu saja lagi loading, oke? Okay? Nah, supaya mempercepat, kita lanjutkan saja ya teman-teman. Kita klik tanda panah di sebelah kanan atas. Lalu kita pilih player, kita ganti skinnya. Nanti tadi kan kita rubah menjadi WMY Drug dan BMY Drug. Nah, di sini nih adanya nih drug dealer, yaitu BMY Drug. Oke, ini kan si Upin, BMY Drug. Untuk WMY Drug ya kan si Ipin. Nah, kita rekrut aja menggunakan chip. Nah, untuk merekrut kita harus mengeluarkan senjata dulu. Mana dia senjatanya? Nah, seperti inilah. Kita pilih senjata ini aja ya teman-teman. Oke, kita keluarkan lagi sekarang si Ipin, berarti WMY Drug. Nah, ini kan si Ipin. Lalu kita arahkan untuk merekrut. Kita arahkan tembakannya tersebut ke arah si Ipin. Nah, seperti ini. Nah, sudah tepat. Nanti si Ipin akan menjadi teman. Nah, kan seperti itu kan. Loh, kan lucu dan seru kan. Si Upin sama si Ipin pakai baju ABRI. Nah, sekarang mereka mau jalan-jalan nih, naik motor. Kita pilih cari motor yang bagus kira-kira. Nah, ini sepertinya keren nih. Mungkin teman-teman sudah paham ya sampai sini. Tinggal teman-teman cari saja untuk PW-nya sendiri. Passwordnya ada di dalam video ini ya. Jadi, untuk skin GTA original ya, yang teman-teman download di web, itu tidak ada, apa namanya, tidak ada passwordnya. Tapi untuk texture yang channel DubR bagikan, itu ada passwordnya. Oke, teman-teman tonton videonya dan jangan di skip ya, supaya tahu passwordnya dan supaya bisa memainkan skin GTA Upin dan Ipin yang pakai baju ABRI. Ditonton sampai selesai ya. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silakan saja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dibalas komentarnya. Tapi teman-teman harus jelas permasalahannya apa dan kenapa teman-teman tidak bisa menggunakan skin ini jika terjadi masalah. Oke, jangan lupa ya di subscribe karena kedepannya channel Dede Almain Family Rangkas Bitung ataupun DAFR akan berbagi tekstur-tekstur yang keren, khususnya untuk saat ini adalah tekstur ataupun baju Upin dan Ipin ya teman-teman, supaya teman-teman pun tidak kehabisan bahan untuk membuat konten GTA Upin dan Ipin. Oke, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga ditekan loncengnya supaya pada saat ada video-video terbaru dari channel Dapper, teman-teman gak ketinggalan dan bisa buru-buru untuk bikin konten GTA dengan judul terbaru, karena kan si Upin dan si Ipinnya pakai baju baru ya teman-teman. Ditonton videonya sampai selesai dan jangan di skip supaya tahu PW-nya. Oke, lanjut tonton video.